Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya berada di Petak Kiara Condong sebelah timur ya. Mau hunting beberapa kereta api. Karena sekarang musim Nataru, ada beberapa kereta api tambahan juga. Yuk kita ikuti video hunting saya hari ini ya. Selamat menikmati. Oke, ada kereta dari arah sana ya, dari arah Cicalengka. Akan segera masuk stasiun Kiara Condong, komuter lokal Bandung Raya. Oke, kereta api lokal Bandung Raya sudah masuk stasiun Kiara Condong. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Akan segera masuk kereta api Lodaya ya. Di stasiun Kiara Condong. Akan berhenti di stasiun Kiara Condong untuk menaikkan penumpang. Kita tunggu keberangkatan kereta api Lodaya dari stasiun Kiara Condong. Oke, kereta api Lodaya diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Tujuan akhir Solo Balapan.
Oke, kereta api Lodaya telah meninggalkan kota Bandung. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Lokal Bandung Raya sudah masuk stasiun Kiara Condong. Kita tunggu keberangkatan ya. Saya baru update ya. Ternyata jalur yang baru ini sudah tersambung sama yang jalur yang lama sana, udah ada di Wesel sana. Dan jalur yang lama ini, yang di belah sini, ini udah dibongkar. Apakah akan dipindah ke tanah sebelah sana? Kita tunggu aja ya update-nya. Kereta api lokal Bandung Raya dari arah Cicalengka akan segera masuk stasiun Kiara Condong. Oke, sudah masuk kereta api lokal Bandung Raya yang dari arah Cicalengka. Kita tunggu keberangkatan komuter lokal Bandung Raya yang dari arah Padalarang. Oke, diberangkatkan kereta api lokal Garut dari stasiun Kiara Condong. Sebentar lagi ada kereta api Argo Wilis akan segera melintas langsung stasiun Kiara Condong. Kereta Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng akan segera melintas langsung petak Kiara Condong.
lokomotifnya livery Natal ya. Bawa panoramik. Segera diberangkatkan komuter lokal Bandung Raya dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir Cicalengka. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya ya. Kereta api Batu Raden dari Bandung tujuan akhir Purwokerto. Dan kereta api Cikuray dari Garut tujuan akhir Pasar Senen ya. Dari arah sana udah terlihat kereta api ya. Ini sepertinya kereta api Cikuray akan segera masuk stasiun Kiara Condong. Ini mataharinya udah terik banget ini. Wow, mudah-mudahan aja HP saya nggak overheat ya. Overheat, kepanasan. Biasanya kalau udah kepanasan suka error nih. Ya kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan lancar ya ngerekamnya. Kereta api Cikuray dari Garut tujuan akhir Pasar Senen akan segera masuk stasiun Kiara Condong. Backlight ya.
Abis ini kita tunggu kereta api Batu Raden ya, dari stasiun Bandung tujuan akhir Purwokerto. Di jalur 1 Kiara Condong ada lokal Bandung Raya, di jalur 2 itu lokomotif akan langsir. Sepertinya lokomotif yang akan digunakan kereta tambahan ya, dengan jurusan Kiara Condong Surabaya Gubeng. Ya, kereta tambahannya itu paling itu apa, kereta api Pasundan tambahan. Yuk, kita tunggu keberangkatannya yuk. Nah, ini dia lokomotif CC203 sudah akan dilangsir ke kereta Pasundan tambahan. Kereta api Pasundan tambahan ini berangkatnya lebih awal ya, pagi sekitar jam berapa ini? Jam 8. Saya nggak lihat jadwal. Sepertinya sudah kereta api Batu Raden melintas, baru kereta api tambahan atau Pasundan tambahan diberangkatkan ya. CC 2039506, Depo Induk Bandung. Oke, diberangkatkan kereta api Batu Raden dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir Purwokerto.
diberangkatkan kembali komuter lokal Bandung Raya dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir Cicalengka. Dari arah sana akan segera masuk kereta api komuter lokal Bandung Raya. Oke, kereta api tambahan atau kereta api Pasundan tambahan akan segera diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir Surabaya Gubeng ya. Kita tunggu keretanya diberangkatkan.
Oke, ada langsiran lokomotif lagi. CC203 yang akan dipasang kereta api Pasundan. Ini kereta api Pasundan yang reguler ya, yang biasa. Kalau tadi yang tambahan, kalau ini yang Pasundan, yang reguler. CC203-9505. Diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong, komuter lokal Bandung Raya.
akan segera masuk kereta api lokal Bandung Raya. Dari arah Cicalengka, tujuan akhir Padalarang akan masuk stasiun Kiara Condong. Oke, kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir Surabaya Gubeng diberangkatkan tepat pada pukul 10.15 menit. Habis kereta Pasundan, kita tunggu kereta api Lodaya tambahan ya. Itu mungkin sebagai penutup video saya ya. Lokal Bandung Raya diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Oke, dari sana udah kelihatan kereta api Lodaya tambahan ya. Masuk stasiun Kiara Condong, akan segera menaikkan penumpang lalu diberangkatkan kembali. Kita tunggu kereta apinya. Oke, kereta api Lodaya tambahan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong.
juga sebagai penutup video saya ya. Sampai jumpa di video hunting-hunting kereta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.